Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut cerdas dewasa bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja menjudung nilai luhur dengan menghayati, mempedomani, menerapkan, mengijawantahkan, mengimplementasikan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kita ada di awal bulan November. Saya teringat akan kebesaran jiwa salah satu guru bangsa sekaligus raja, tepatnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tentu saja yang kita bicarakan tidak menisbikan para sultan yang lainnya. Hanya saja tidak ada yang kebetulan di dunia ini kami memegang buku Sang Sultan, yakni adalah tahta untuk rakyat. Mengapa hal ini perlu kita tilik ulang, kita baca ulang, kita sampaikan di kanal hikmatologi, karena tahta untuk rakyat. Celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubono ke-9 yang ditulis atau dihimpun oleh Muhammad Rom, orang-orang hebat ini, Mokhtar Lubis, Kustiati Mokhtar, dan S. Maimun. Kemudian disunting oleh Atma Kusuma. Menjadi semakin menarik di awal November ini karena buku ini yang saya pegang terbit ketiga di bulan November tahun 1982. Jas merah harus kita kenakan kalau kita mengacu pada salah satu mutiara hikmah dari Bung Karno. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah tidak sekedar untuk dikagumi, tetapi ketika kita mencoba meniti kearifan lokal atau lokal genius yang ada di Nusantara ini, maka membaca ulang, mengkaji ulang, menganalisis ulang sejarah peradaban Nusantara, sejarah peradaban Indonesia yang diperankan oleh tokoh Tokoh yang berhati mulia adalah niscaya. Apa relevansinya ketika kita bertanya tentang peradaban bangsa Indonesia melalui tokoh-tokohnya? Kita sebut kebesaran jiwa dari seorang. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Salah satu di antaranya adalah yang sangat dibutuhkan saat ini, yakni beliau benar-benar dalam kehidupan kesehariannya itu adalah representasi dari Khalifatullah Fil'ad. Representasi dari dalam tanda petik atau tidak wakil Allah di muka bumi. Wakil dalam makna memiliki rembesan tetesan dari sifat-sifat maha rahman Allah. Ketika kami tadi pagi bersama-sama keluarga besar Universitas Negeri Malang khususnya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya, fakultas sastra atau fakultas bahasa Indonesia begitu ya, yang seminar nasional niti sastra maka kami juga mengingatkan bahwa ketika kita meniti sastra, maka tidak ada yang lain kecuali kita harus menyadari dan tersadar senantiasa ada the greatest supreme of Ar-Rahman. Bukan sekedar grand teori. Kalau grand teori itu saya menghargai diciptakan oleh manusia. Jadi ada grand teori materialis diciptakan oleh Karl Marx salah satunya yang dikembangkan dengan bagus, ya. ya artinya bagus itu ya untuk teori begitu ya. Tetapi jika kita berbicara dengan teori di atas teori karena bukan teori, tetapi ini adalah sumber dari segala sumber teori, yakni ini adalah Ar Rahman, Maha Cinta, Maha Kasih, Maha Sayang dan Beliau Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 adalah seorang yang penuh dengan ketulusan cinta dan kasih sayang. Beliau memadukan antara timur dan barat di dalam keseharian beliau yang mulia. Tidak dipisahkan antara timur dan barat tetapi timur barat itu adalah miliknya Allah Ar-Rahman, milik Allah yang Maha kasih, milik Allah yang Maha cinta, milik Allah yang Maha pemberi rahmat. Karena itulah kalau pembaca membuka-buka salah satunya di halaman 130 itu beliau benar-benar diakui oleh para saksi. Sejarah tentang tahta yang benar-benar untuk rakyat, maka sultan benar-benar tidak memisahkan antara barat dan timur. Setidaknya, ditandai beliau yang raja yang gelar apa saja bisa disampaikan kepada para abdi dalamnya, tetapi beliau dengan bangga ketika menjadi Ketua Kuartir Nasional Kepanduan atau Pramuka Indonesia tahun 1974. Beliau mengenakan Award ya, dari dunia, kemudian beliau mengenakan Award dari Amerika. Jadi Penghargaan beliau atas pengabdian beliau pada pramuka dari dunia dan dari Amerika ada di dada beliau. Hal ini menunjukkan bahwa, meski beliau seorang raja besar yang menyerahkan sebagian besar wilayah serta rakyatnya, termasuk harta kekayaannya, pada... Republik Indonesia diamanahkan kepada Republik Indonesia, tetapi beliau tetap menghargai penghargaan-penghargaan baik dari dunia internasional maupun dari Amerika. Sekaligus, beliau tidak kehilangan jati diri sebagai Sultan Jawa, Sultan di Nusantara. Jika kita tarik pelajaran maka sungguh sangat berharga pelajaran ini bahwa sultan tidak netral tetapi sultan memilih memilih apa? memilih jalan prikemanusiaan dan prikeadilan. Prikemanusiaan ditunjukkan oleh sultan. Siapapun manusia di dunia ini yang memberi penghargaan layak patut diterima dan Meskipun Amerika bukan kiblat Indonesia, karena memang Indonesia niscaya tidak berkiblat kepada negara manapun, karena Indonesia merdeka itu dengan menjalankan politik bebas aktif, bahkan di masa Bung Karno ada konferensi non-blok. Ada konferensi Asia Afrika, terutama non blok, menunjukkan bahwa Indonesia tidak berblok pada timur, tidak berblok pada barat, tetapi tidak netral. Tidak timur, tidak barat, tetapi tidak netral, tetapi Indonesia menegakkan keadilan bagi seluruh, tidak saja rakyat Indonesia, tapi seluruh dunia peran-peran politik bebas aktif ditunjukkan sejak Indonesia merdeka hingga kini. Kearifan yang diberikan contoh oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kemudian dipelihara semangatnya oleh bangsa kita, hendaknya lajim seharusnya itu diterima dengan lapang dada oleh para praktisi-praktisi politik. Jadi jangan sampai saling dukung tetapi sekaligus saling jegal, sekaligus saling nista. Apalagi jangan sampai terjebak pada apa yang ditulis oleh Mokhtar Lubis, manusia Indonesia. Salah satu ciri yang disebutkan oleh muktar lubis mudah-mudahan tidak ada ya sekarang mudah-mudahan ya, itu adalah hipokrit munafik jadi antara latar depan dengan latar belakang itu berbeda latar depan ketika kita memerankan ingin membangun citra diri dengan latar belakang di mana kita memang menjadi jati diri itu berbeda. Inilah yang dikritisi oleh Sang Mokhtar Lubis, penghimpun buku, salah satu penghimpun buku Tahta untuk Rakyat, Celah-Celah Kehidupan Sri Sultan Hamengkubono ke-9. Jadi mari kita ingatkan diri kita masing-masing, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi kalau ada nada seperti itu, Mohon maaf karena kami memang guru. Guru bagi kami sendiri, panjenengan Anda semua adalah guru juga bagi kami. Karena tegur sapa termasuk menyimak itu adalah panjenengan juga guru kami. Bukti guru kami. Semoga menjelang 2024 kita tidak perlu mengatakan politik semakin memanas. Biasa-biasa saja. Yang semakin memanas itu orang yang tidak paham tentang politik. Tetapi orang itu hanya sekedar bermain politik. Terima kasih. Semoga bangsa Indonesia ke depan lebih lembut hatinya, lebih cinta sesama, lebih menghargai keluarga anak bangsa, tidak tersulut sahwat tahta yang terjebak pada talbis iblis, yang sangat dimurkai oleh Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Gusti Kang Murping Kesang, dan seterusnya. Sebutan apapun tidak akan mengurangi agama kita. Karena Allah disebut dengan apapun. Kalau saya sebagai orang muslim tetap saja Allah. Tapi silahkan bagi saudara-saudara kita dengan menyebut agama dan kepercayaannya, sama juga Silahkan. beratribut partai apa saja. Tetapi kita adalah bangsa Indonesia. Agama dan kepercayaan apapun yang kita kan, kita anut, kita binika tunggal ika. Siapapun yang Anda dukung sebagai calon wakil presiden dan calon-calon yang lainnya, ketika bersanding, maka itu adalah wujud binika tunggal ika. Kedepan, mudah-mudahan kami berharap hikmatokrasi benar-benar bisa menggantikan demokrasi demokrasi tidak, bis, tidak untuk dimusuhi tetapi dari demokrasi kita belajar kearifan untuk mewujudkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan itulah yang dicontohkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk Indonesia tahta untuk rakyat bukan tahta untuk keluarga bukan tahta untuk partai, bukan tahta untuk kelompok-kelompok tertentu. Terima kasih atas segala dukungan. Semoga bangsa Indonesia kian hari semakin jaya, semakin adil, semakin berperi kemanusiaan, dan semakin bahagia di bawah rida Allah Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya,